Apa beza pelaburan diluluskan yang diumumkan MAIDA dan juga net FDI yang diumumkan oleh Jabatan Perangkaan atau DOSEP? Soalan ini berbangkit semula selepas Perutusan Negara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyerlahkan kejayaan negara kita menarik pelaburan. Tahun lalu, Malaysia merekodkan pencapaian tertinggi dalam sejarah dengan pelaburan langsung yang diluluskan sebanyak RM329.5 bilion atau 23% lebih tinggi berbanding tahun 2022. Ada yang membandingkan jumlah ini dengan nilai net FDI yang diumumkan DOSEP. Mengapa nilai kedua-duanya tak sama? Sebab kedua-duanya menilai perkara yang berbeza. Macam kita nak banding ya, tembikai dengan durian. Dua-dua buah tapi satu berduri, satu lagi kulitnya licin. Saya sebenarnya dah pernah buat video tentang perkara ini. Tapi macam cikgu kat sekolah lah, kalau anak murid tak faham, kita ulang semula sampailah dia faham. Pelaburan langsung yang diluluskan mengukur cadangan pelaburan projek yang diluluskan meliputi sektor perkilangan dan perkhidmatan di bawah bidang kuasa MAIDA sahaja. Pelaburan langsung ini termasuk pelaburan domestik dan juga pelaburan asing. Pengiraan pelaburan merujuk kepada jumlah kos projek seperti tanah, kilang dan jentera. Bagi DOSEM pula, net FDI mereka hanya kira aliran masuk dan keluar pelaburan asing. Mereka tak kira pelaburan domestik. Pengiraan untuk pelaburan asing mereka juga berbeza. Pengiraan pelaburan langsung asing DOSEM ada berdasarkan transaksi kewangan termasuk pelaburan dalam equity ya, seperti saham, hutang, dividen dan keuntungan yang dilabur semula. Contohnya, kalau ada syarikat asing beli saham dan take over syarikat tempatan, yang itu MAIDA tak kira sebagai FDI sebab tidak ada projek baru. Tapi bagi DOSEM, dia kira sebagai FDI. Jadi, pelaburan diluluskan MAIDA dan net FDI DOSEM memang ukur benda yang berbeza dan tak boleh nak banding macam itu saja. Habis tu, macam mana nak tahu status pelaburan diluluskan yang diumumkan MAIDA? Dari semasa ke semasa, kerajaan memang ada keluarkan laporan tentang pelaburan yang telah dilaksanakan atau telah siap. Contohnya, semasa Perutusan Negara baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan bahawa 75.5% projek perkilangan yang diluluskan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 telah siap atau sedang dalam pelaksanaan. Jadi, siapa yang kata projek ini semua umum saja tapi satu pun tak masuk? Sama ada dia tak ikut laporan media atau tak ambil tahu tapi suka-suka nak komen juga. Paling tak tahan ya, saya bila komen yang kata tak nampak pun pelaburan masuk. Yelah, kilang tu tak semestinya buat sebelah rumah kita kan. Jadi memanglah tak nampak. Tapi kalau kita pergi tengok kat kawasan perindustrian, contohnya di Pulau Pinang, hub semiconductor Malaysia ini, insyaAllah boleh nampak pembangunan pesat banyak kilang-kilang baru.